Hello, how are you, student? Nice to see you again. Meet with Miss Wiska in Civic and Social Studies for Grade 1. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, I will give you a tutorial about how to make a paper craft that the material I gave you last Friday. Miss Wiska akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya, membuat prakarya ya, prakarya yang nanti akan Miss tunjukkan jadinya seperti apa, tetapi materinya akan Miss perlihatkan. Nah, anak-anak sudah mendapatkan ini, piece of papers. Kalau Miss tidak salah, you have a black one. Anak-anak mendapatkan yang warna hitam. Oke? Oke, siapkan ini dulu. Yang kedua, kamu akan mendapatkan ini kan? Kamu pasti dapat ini ya. Nah, ya, slice of papers. Oke, how many papers that you have? Berapa yang sudah kamu dapatkan? Yang Miss berikan 6 ya. Kalau nggak salah ada 6. Oke. Maybe the color is the purple. Yellow ones and red and maybe brown, orange, and then the last is blue. Oke, tidak harus sama seperti ini ya. Mungkin anak-anak yang dapat warna hijau juga. Oke. Nah, nanti mau dibuat seperti apa? Oke, nah ini dia. Nanti anak-anak akan membuat seperti ini ya. Isinya apa? Nah, nanti gambar awannya mana, Miss? Oke, I will show you the cloud pictures. Ini dia ya, gambar awannya. Kemudian nanti apa lagi? Ada gambar awan. Kemudian disuruh apain ya gambar awannya ya? Di dalam gambar awan itu, give it your name. Anak-anak berikan namamu di sini ya. Oke, and then kalau sudah, nih, untuk di slice yang pertama atau di paper yang pertama, kamu bisa menuliskan misalnya umurmu 7 years old or 6 years old, nanti dituliskan ya. Kalau belum bisa menulis tidak mengapa, nanti dibantu ayah atau bunda ya. Terus kemudian the second one, you mentions atau sebutkan berapa anggota keluarganya, misalnya punya satu kakak, punya satu adik, atau tidak punya ya, masih sendiri. Itu kamu tuliskan nama kamu saja. I have no brother and sister. Okay. And the other paper, kamu bisa tuliskan nama atau binatang kesayangan mungkin kalau punya ya. Kalau tidak binatang kesayangan bisa juga peliharaan yang lain. Kalau tidak itu bisa juga kegemaran yang lain. Nah, misalnya suka membaca buku gitu ya. Ini tentang kegemaran. Kalau ini kan contohnya adalah menyebutkan nama binatang kesayangannya. Kalau anak-anak terserah, nanti mau menyebutkan nama binatang kesayangannya atau buku kesukaannya, bisa juga yang lainnya. Oke, okay? And the other papers, you mentions the color of the favorite color. Oke, okay, misalnya nih, Miss Wiska sukanya warna kuning, yellow ones. Oke, Miss, tulis di sini yellow. Oke, maybe I will show you like this, yellow. Oke, like this. Nah, this is yellow ones. Oke, kamu tuliskan seperti ini. Cukup nampak ya tulisannya ya, yellow. Oke, and the other paper, you write down here the name of your favorite food, like pizza, maybe nasi goreng, or fried fries ya, or maybe chicken, fried chicken, or pizza, pizza sudah disebut tadi, bisa juga sate ya, sate dan lain-lain. Oke, okay. And the last one, mention about your cita-cita, you want to be president, you want to be a doctor, and so on. Oke, nanti kamu tempelkan pakai lem seperti ini lemnya.
gambar kertasnya ini tadi dilem di sini. Nih dia ya, dilem. Oke, diberi sedikit-sedikit saja, jangan banyak-banyak sayang. Kemudian kamu tempelkan di kertas yang warna hitam. Kalau milihnya Miss ini warnanya orange. Oke. Ini meletakkannya di sini di atas sendiri seperti ini. Nah, begini ya. Nah, kamu tempel dulu baru ditulis, boleh. Mau ditulis dulu juga boleh. Nah, nanti yang lainnya, kertas yang lainnya, nah, satu persatu ditempelkan setelah kamu lem seperti ini. Kamu tempelkan di bawah awannya. Nanti seolah-olah dia seperti gambar awan yang menurunkan hujan. Oke, and the other slice of paper. Ya, dilem lagi seperti ini, tempelkan lagi di sini seperti ini. Begitu seterusnya sampai keenam-enamnya anak-anak tempel ya. Semuanya keenam-enamnya anak-anak tempel. Like this. Oke. Miss Wiska tempel satu persatu ya. Oke. And then this one. Oke. Ditempel yang rapi. Boleh ditempel semuanya, dilem semuanya boleh, or part of juga boleh, sebagian saja juga boleh. Oke. Nih, nanti akan menjadi seperti ini. Miss Wiska tunjukkan. Yes, this is the last one. Okay, like this. Oke. Nah, kira-kira seperti ini anak-anak ya. Sebentar. Miss tunjukkan ke anak-anak. Nah, ini dia. Nah, mungkin akan jadi seperti ini. Oke. It's quite easy, oke. Cukup mudah ya anak-anak ya. Nih dia. Nah, nanti ditulisin ya. Oke, Miss Wiska mau tulis dulu. Gambar yang pertama, Wiska. Di awannya Miss akan kasih nama. Wiska. Like this. Oke, ya. Oke, I will show you. Like this. Oke. It's quite easy ya. Cukup mudah. Oke, anak-anak kira-kira bisa ya. Nanti bisa minta tolong ayah atau bunda. Kemudian kalau sudah ditulis semuanya, apa saja tadi seperti umurmu, kegemaranmu, kemudian apa? Favorite color, makanan favorit juga, the food, the color the favorite food, and then the last is cita-cita. Oke? Okay? You want to be bla bla bla. Oke, student, I think it's enough. Semoga cukup dimengerti ya. Oke, dan bisa memahami apabila masih bingung, nanti bisa dilihat lagi cara membukanya dan juga gambarnya. Oke, gambarnya tadi akan menjadi seperti ini anak-anak ya. Medicines, seperti ini kamu hias sendiri nanti. Oke, jika sudah cukup jelas, Miss Wiska akhiri. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Nanti bisa dikumpulkan minggu berikutnya ya, saat pengumpulan lesson kit. Jumpa lagi dengan Miss Wiska. Semoga anak-anak semakin pintar, semakin sehat di rumah, dan jangan lupa belajarnya. Oke ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.